Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 dengan tema Bersih itu Sehat, submateri Tata Cara Bersuci. Sebelum pelajaran kali ini kita mulai, marilah kita buka dengan membaca doa. Istighdah dan siap sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, Pak Guru ingin mereview pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Anak-anak, masih ingat apa yang dinamakan bersuci itu? Ya, bersuci di dalam bahasa Arab itu biasanya disebut dengan toharo. Toharo itu artinya adalah menghilangkan kotoran, hadas, dan najis yang ada di badan kita, di pakaian kita, dan ada di tempat sholat kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang cara-caranya mandi dan istinja. Yang pertama, kita akan belajar tentang caranya mandi. Pasti anak-anak sudah pernah mandi, bahkan sehari bisa mandi 2 atau 3 kali. Tapi, apakah cara-cara mandinya itu sudah benar atau masih belum? Nah, mari kita pelajari pada pelajaran kali ini. Yang pertama, sebelum kita mandi, sebelum masuk ke kamar mandi, kita harus membaca basmalah. Jadi membaca basmalahnya itu adalah ketika sebelum masuk ke kamar mandi, jangan waktu ada di dalam kamar mandi. Itu tidak baik membaca basmalah di dalam kamar mandi. Kemudian setelah membaca basmalah, baru kita masuk ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Kaki mana yang harus didahulukan? Ya benar sekali, kaki kiri. Kemudian kita bersihkan anggota badan kita dengan air. Kemudian kita memakai sabun, kita ratakan semua badan kita. Kemudian kita bilas dengan air yang bersih sampai busa-busa sabunnya hilang. Setelah itu kita mengeringkan air dengan memakai handuk. Setelah itu kita keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki yang kanan. Itulah tata caranya mandi. Yang kedua adalah tata cara istinja. Apa itu istinja? Masih ingat? Ya, benar sekali. Istinja adalah membersihkan kotoran setelah kita buang air besar maupun buang air kecil. Nah, bagaimana tata caranya ketika kita mau beristinja? Yang pertama, sebelum kita masuk ke WC, kita harus membaca basmalah dan membaca doa. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu kita baca ketika di luar kamar mandi atau di luar WC sebelum kita masuk. Setelah kita membaca doa, baru kita masuk ke WC atau ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki yang kiri. Kemudian kita buang air kecil atau buang air besar. Setelah itu kita bersihkan dengan air. Kita bersihkan dengan air. Bagaimana kalau tidak ada air? Maka kita boleh membersihkan atau mensucikannya dengan batu yang kering. Ingat ya, batu yang kering, jangan yang basah. Kenapa? Karena ditakutkan batu yang basah itu ada kumannya. Atau boleh dengan tisu, kalau sekarang dengan tisu. Setelah itu baru selesai
kita keluar kamar mandi dan membaca doa setelah ke kamar mandi. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba annil adza wa'afani. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.